laporan Ketua Panitia sekaligus sambutan Ketua Harian Ikatan Keluarga Dumai Kabupaten Bengkalis terpilih Bapak Dr. Engineering Muhammad Syahminan STMP. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali Kota Dumai yang kami hormati, Pak Bupati Bengkalis yang kami hormati dan kami banggakan, dan tak lupa juga ini ada Pak Wakil Wali Kota Dumai yang begitu semangat dan juga kami banggakan, Pak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis yang kami hormati, Forkombinda Kota Dumai yang kami hormati, yang amat berhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pak Pata yang juga bisa hadir di sini, yang kami banggakan juga hadirat para undangan yang kami muliakan, tak dapat kami sebutkan satu persatu, ketua-ketua yang di sini dengan tuahnya, yang alim dengan ulamanya, yang cerdik dengan pandainya, yang besar tak disebutkan nama, yang kecil, yang besar tak disebut nama, yang kecil pun tak dapat kami sebutkan nama. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di acara pelantikan dan pengukuhan Ikatan Keluarga Dumai Kabupaten Bengkalis dan Ikatan Pemuda Dumai Kabupaten Bengkalis. Di sini kami dari panitia penyelenggara mohon maaf jika ada kekurangan atau sambutan kami yang kurang pada tempatnya, harap dimaklumkan karena di sini acara yang kami buat mungkin terkesan mendadak, memang itulah adanya. Dengan waktu yang tak sampai 2 minggu ini terrealisasi, hal ini juga berkat dukungan Pak Wali Kota kita Pak Haji Zulkifli AS dan juga Pak Bupati kita yang mau menyempatkan waktu, karena Pak Bupati kita Pak Amril ini sangat sibuk, jadi acara ini mungkin terkesan dadakan dan kami juga berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau ada kurang, kalau ada mungkin salah, kami mohon dimaafkan. Dan tak lupa juga di sini juga dukungan dari pemuda-pemuda kita Kabupaten Bengkalis yang ada di rumah ini dengan penuh semangat selama waktu 10 hari ini, tak berhenti siang malam kami rapat dan mempersiapkan ini. Dapat kami laporkan di sini juga acara ini juga didukung oleh warga Kabupaten Bengkalis yang ada di Dumai, walaupun sedikit-sedikit, kalau istilah pepatah Melayu, sikit-sikit kalau dikumpulkan jadi bukit, tapi kalau berbukit yang itu gambar itu tak pernah cukup. Jadi mungkin nanti di sini mudah-mudahan untuk mencukupinya itu insya Allah Ketua DPR kita Kabupaten Bengkalis dan Bupati akan melengkapinya insya Allah. Di sini kami tidak sebutkan berapa kami harus berkorban, tapi yang jelas berkat kerjasama yang ada di Kota Dumai ini, keluarga dan pemuda yang ada di Kota Dumai ini, bisa acara ini berlangsung. Saya merasa bangga yang tadinya setelah saya diizinkan Pak Bupati Amril Mukminin hijrah ke Kota Dumai, saya pikir saya sendiri, rupanya tidak. Begitu antusiasnya sambutan warga Kabupaten Bengkalis Kota Dumai ini. Kemudian saya sedikit juga berdebat,
sama tetua yang ada dan pembuka di kota Dumai ini, kenapa ada ikatan keluarga Dumai Kabupaten Bengkalis, sementara yang lain ikatan keluarga Rohil, ikatan keluarga Siak, ikatan keluarga Ati, tak ada Dumainya. Di sini saya mendapat jawaban bahwa kita Bengkalis ini ada rasa memiliki, bukan dalam arti yang lain tak memiliki, tapi kita menampakkan bahwa kita betul-betul kepingin membangun Dumai ini ke depan lebih lagi. Apalagi Dumai ini adalah pintu gerbang daripada Sumatera dan terutama juga umumnya Indonesia. Jadi di sini sebagai sudah mengukuhkan mudah-mudahan kekompakan ini tidak luntur, bukan hanya sekedar setelah dikukuh habis, masih banyak PR dan tujuan kita ke depannya mendukung Pak Wali Kota kita Pak Haji Zulkifli Ais. Insya Allah kita bisa bersama. Ikatan keluarga Kabupaten, ikatan keluarga Dumai Kabupaten Bengkalis ini salah satu juga untuk mengembangkan budaya. Kalau bahasa Bengkalis yang dimaksud itu budaya. Kalau bahasa lewat daripada pasal itu budaya. Jadi kalau pengamatan budaya, kalau sebenarnya budaya, ini kami perdebatkan juga. Disinilah kainnya orang Bengkalis. Dialek pun bisa berbeda. Kena saya orang pasal, jadi saya tetap pakai O. Tapi bukan O. O. Di sini ada Gurindam 12. Saya ambil salah satu baiknya. Jika tidak mengenal orang yang berbangsa, lihatlah pada budi bahasa. Itu untuk kita. Kalau untuk pemuda, saya titipkan, jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, ia adalah ilmu. Jadi harapan kami, kami senantiasa siap untuk membimbing pemuda Kabupaten Bengkalis di Dumai untuk sama-sama mengisi pembangunan yang ada di kota Dumai ini. Mungkin tak bisa saya panjang lebar untuk mengucapkan sambutan, nanti yang lain tak dapat kebahagiaan. Untuk pepantunnya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat saya sambutan lebih bagus dan tidak bertele-tele. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.